Dan ketika waktu ditusuk Nike memang tidak berasa, gitu. Tidak berasa, hanya tenang, nyaman itu saja. Dan yang saya rasakan ke ikhlas, ngayah itu saja. Sebenarnya seperti niki waktu tiang ring Denpasar, tiang terus tiang niki seperti ada bisikan-bisikan di tiang disuruh tiang pulang ring kampung di tiang. Di tiang metaken di tiang sarang penuntun di tiang, tapi niki tiang disuruh pulang disuruh nabi, tapi penuntun di tiang masih belum tahu nak winter nabi. Nah, usah nike titiang mimpi berapa kali nike dunia niki tenggelam sampai berturut-turut 5 kali. Nah, tiang nike mulai titiang meditasi. Titiang kok apa namanya nike winten beberapa seperti dewa turun dari langit banyak nike, tapi anehnya nike dewa-dewa Cina. Nah, ya Om Swastiastu beli jeruk, Om Swastiastu mau jeruk. Nah, kedatangan tiang meriki tiada lain untuk menanyakan sedikit tentang cerita dan sejarah beli jeruk dalam proses ngiringan sesunan. Jadi hal-hal mistis apa yang beli jeruk pernah alami dan mungkin bisa diceritakan sedikit ke pemirsa, dan hal-hal unik yang bisa kita pelajari bersama dalam meningkatkan serada dan bakti kita. Awalnya nike, tiang nike sama sekali tidak pernah sembahyang. Tiang nike hanya main judi dari muda. Saya itu senang main judi. Hampir setiap hari tiang nike di tempat judi, upa sama keluarga. Tiang kadangnya nike sampai 3 hari tidak pulang. Tiang itu di tempat judi. Nah, setelah nike, tiang kok merasa bosan untuk main judi. Tiang berhenti main judi. Tiang mulai merantau ke Denpasar. Tiang coba berusaha untuk membuat travel, membuka usaha travel. Pada akhirnya nike, tiang berbuat buka travel nike. Tiang nike cukup bagus, hasilnya lumayan sampai tiang nike bisa mempunyai mobil, beberapa mobil, tapi dengan perjalanan berapa tahun travel tiang bangkrut, tiang mulai merasa ketakutan. Setelah nike, tiang kok merasa seperti ada energi-energi aneh yang selalu datang. Tiang sering melukat sama istri saya. Setelah nike kok tiang nike merasa takut, tiang pergi ke suatu tempat pura tanah kilat. Sampai di sana tiang nike ketemu sama 2 mangku, mangku di sana sama mangku putih. Di sana tiang nike disuruh tiang ngiring, disuruh tiang pulang, minta sama yang betara guru
disuruh minta tuntunan. Tiang besoknya nike tiang pulang dari pura tanah kilat. Tiang kok meras tiang pulang dari tanah kilat. Tiang maturan ring pelinggih tiang. Tiang nike kok seperti ada keanehan. Tiang seperti di tempat lain. Tiang menemukan seorang dewi dan danu. Nah, dari sana dah tiang yakin bahwa omongan Mangku Yudi itu memang benar. Besoknya tiang pulang nunas sareng yang bedara guru, sareng leluhur. Di tiang nunas tuntunan beliau, kalau memang tiang nike ngiring mangde yang bedara guru sareng leluhur nike menunjukkan di tiang sesuatu. Tiang melukat ring windu segara. Tiang nike kok seperti di apa namanya tu ditabrak angin, angin besar nike. Sampai tiang nike dipegang sama teman saya. Nah, setelah nike tiang masuk ring gedong ne Kanjeng Ratu, nike tiang kok seperti di setrum listrik dan sangat apa namanya tuh sangat keras nih ke tiang ke di setrum listrik. Melukat ring pantai sanur, tiang sama sekali tidak bisa, masih belum bisa tiang sembahyang, belum apa-apa. Tiang cuma menaruh canang sama dupa. Setelah nih ke tiang pulang, pulang malamnya nih ke tiang bermimpi apa yang tiang lakukan di pantai sanur. Apa yang tiang lakukan di pantai sanur nike kok terjadi di dalam mimpi saya. Cuma di dalam mimpi nike tiang nike kok ada tambahan. Tiang nike bersama ketemu sama rombongan calon arang. Di sana ada seperti rande, celulu, barong. Nah, setelah nike paginya nike tiang kok coba tiang pejamkan mata kok ketemu sama tempatnya Kanjeng Ratu yang ada di Nusa Penida. Setelah itu datang istri saya mengajak saya ke dalam pet, pergi ke sanur untuk menyeberang. Sampai di sanur itu tiang kok merokok, outputnya keburu jalan. Istri saya marah. Nah, pada akhirnya saya naik boot yang kedua. Saya pas jalan di sana ada rombongan. Rombongan itu setelah itu sampai di pelabuhan, pejatin tiang dibawa sama rombongan itu. Akhirnya tiang kejar, terus diajak tiang maturan ring keliling nih ke ring Nusa Penida. Pertama kali tiang nike kok diajak di tempatnya Ibu Kanjeng Ratu. Nah, di sana saya seperti apa yang ada di mimpi sama paginya nike kok terjadi gitu. Setelah nike saya diajak ke keliling di sana. Nah, besoknya saya pulang. Akhirnya saya menyambung sama semetoni kering pecalon arangan sampai saya mau winten di sana. Sebelum tiang ayah nike pernah juga tiang nike ke Segara Rupet, ke Teluk Kelor. Tiang nike nunas sareng ide sareng ibu tiang ten apa namanya tuh tiang nunas keyakinan bahwa tiang nike memang betul tiang dados pengayah, pengayah ibu. Tiang minta sama beliau untuk menunjukkan atau membuktikan biarpun dengan cara apapun. Akhirnya nike istri tiang nike ten percaya sareng kerauhan. Nah, beliau masuk dah ke badan istri saya sampai 2 hari beliau tidak mau keluar. Akhirnya nike tiang winten waktu nike penuntun
menginap di rumah penuntun Titiang sampai 2 hari nih ke baru istri saya Tiang sadar nih ke. Nah, sebenarnya nih ke Tiang kan dari dulu sering merasakan sakit kepala, sakit kepala di sebelah, sampai Tiang terus minum obat. Setelah Tiang menjalani gigi, setelah Tiang ngiring gigi, semuanya tak pernah terjadi gitu. Padahalnya sebenarnya sih dari dulu, dari Tiang Nike masih muda, masih SMP Nike, Tiang sudah mulai sakit-sakit kepala. Tapi di Tiang Nike enggak tahu sebenarnya bahwa Tiang Nike adalah perjalanan Tiang ngiring. Tapi setelah Tiang menjalani semua ini, setelah Tiang mau winten, astungkare sampai sekarang sakit kepala Titiang sampun hilang gitu, sudah tidak pernah lagi itu. Bedanya sih gimana ya, waktu Tiang Nike kan apa namanya Nike sering merasa apa namanya takut apa gelisah Nike, makin Titiang Nike lebih merasa tenang, lebih merasa nyaman, lebih terasa gimana ya, lebih merasa tenang gitu. Karena sudah mengerti. Sedikit tidaknya kami sudah apa namanya dapat pemahaman, dan yang bedanya itu kami bisa membantu orang yang membutuhkan kami gitu. Jadi saat yang mesolah nih ke yang Tiang rasakan ke nyaman, tenang gitu. Sama sekali tidak kerauhan karena kami memang harus menjaga. Karena saya memang harus menjaga bahwa tidak boleh sampai kerauhan. Dan ketika waktu ditusuk nih ke memang tidak berasa gitu. Tidak berasa. Hanya tenang, nyaman itu saja. Dan yang saya rasakan ke ikhlas. Nah ya, itu saja. Ini sarannya gini ya, kalau mau boye dan tidak itu dimanapun ya pasti ada pro kontra, itu pasti selalu ada. Tapi kami selalu menjalaninya dengan ikhlas, sebisa kami membantu orang yang membutuhkan kami. Dan kebetulan suami saya Jero Komang punya cara trik tersendiri untuk meyakinkan mereka-mereka yang mungkin sedikit kepo lah tentang perjalanan kami, dan dia mungkin bisa diyakinkan dengan caranya Jero Komang sendiri. Kalau saya berbeda, ya kami jalani saja dengan ketulusan bahwa kami ngayah ini memang kami harus ikhlas, ngayah. Dan ya astungkare, kalau masalah ngeboye dan tidaknya itu banyak yang ngeboye tapi banyak juga yang yakin. Jadi kami hanya menjalani saja dengan keikhlasan. Astungkare, sampai sekarang kami masih bisa menjalaninya. Sebenarnya Tiang Nike sih sudah apa namanya ke sudah was-was nih ke pasti sulit untuk masuk ke kampung Tiang. Soalnya di kampung Tiang nih ke untuk pencalon arangan nih ke belum disetujui. Ada nih ke Tiang lunas ring merajan Tiang, Tiang lunas ring puru dalem, Tiang lunas sareng ibu ring puru dalem, mangne ibu nuntun di Tiang. Tiang bisa menjalankan iki ayah-ayah Tiang ring kampung Tiang. Tiang nasareng beliau bahwa Tiang Nike ingin punya kelebihan biar di kampung Tiang Nike percaya sareng Tiang nados pengayah. Ngijen Tiang jalan, ngijen Tiang pemargi. Astungkare Tiang bisa menjalankan Tiang Nike ring kampung Tiang.
Sebenarnya seperti niki waktu tiang ring Denpasar, tiang terus tiang niki seperti ada bisikan-bisikan di tiang disuruh tiang pulang ring kampung di tiang. Di tiang metaken di tiang sareng penuntun di tiang, tapi niki tiang disuruh pulang disuruh napi, tapi penuntun di tiang masih belum tahu nak winter napi. Nah, usah nike titiang mimpi berapa kali nike dunia niki tenggelam sampai berturut-turut 5 kali. Nah, tiang nike mulai titiang meditasi. Titiang kok apa namanya nike wenten beberapa seperti dewa turun dari langit banyak nike, tapi anehnya nike dewa-dewa Cina. Nah, nike titiang kok ada keanehan, akhirnya titiang mulai meditasi, titiang disuruh pulang bahwa akan ada bencana, akan ada grutuk. Nah, sanika titiang mulai ring kampung titiang mulai kok sampai setelah berapa bulan kok beneran terjadi di Cina, terjadi musibah virus niki. Setelah terjadi virus niki, akhirnya terjawab tidak. Sebelum datang ke Bali, sebelum virus ini datang ke Bali, titiang niki wenten puisi titiang nyenangnya tiang tangkil ring Gunung Agung, tapi tiang tidak menyanggupi karena tiang tidak mungkin dah tiang kuat jalan sampai di sana. Tiang cuma menyanggupi sampai di Pura Besaki. Sampai tiang di Pura Besaki, tiang berangkat ke sana. Tiang kok sampai di sana kok kesetika tiang nangis. Tiang bertanya langsung, sampun api bu, ibu marah sarang sambil sarang damu ibu. Ibu cuma menjawab, ibu sedih. Kenapa ibu sedih? Ibu sedih melihat damu-damu ibu. Terus tiang bertanya, terus apa yang dilakukan? Ibu menyuruh mengikuti imbuan pemerintah. Tiang belum yakin bahwa nike beliau yang hadir, ibu tiang nas sareng ibu. Yang yakti ibu sana yang ngerawit di tiang ki. Tiang mengdokumen niki wenten anak di samping di tiang sire ibu niki. Sire nak niki, dan kok ibu ngasih tahu bahwa yang di samping titiang niki jero sama orang yang ngelukat ring pengelukatan darah yang tempat niki. Nah, jika tiang yakin titiang pulang dan tiang disuruh titiang niki tangkil ring segaru. Titiang bahwa titiang disuruh memohon sama ibu Kanjeng Ratu, meminta sama beliau untuk membantu. Nah, tiang berangkat ke mereka ring segare, dan mereka tiang seperti ada disuruh tiang tangkil ring Purbusa. Tiang sampun tiang tangkil, tapi sampai sekarang tiang belum mendapat jawaban napi-napi. Astungkare mudah-mudahan semua ini cepat berlalu. Untuk semuanya jangan terlalu panik. Jalani dulu. Karena ini memang harus terjadi. Pasti semua akan berlalu karena ini adalah pandemi ini cepat berlalu karena ini memang proses alam, proses beliau untuk memurnikan lagi semesta ini. Jadi pesannya cuma satu saja, jangan panik, dan cukup jaga tenang. Kebersihan. Jaga kebersihan dan ikuti himbauan pemerintah, itu saja.